بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكر كتاب kepada Allah سبحانه وتعالى di atas segala kurnia nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk sekali lagi berkumpul pada malam ini bagi meneruskan sesi diskusi kitab Al-Bid'atu fil Mafhum al-Islam al-Daqiq. Al-Bid'ah pada sudut kefahaman Islam yang mendalam, yang dikarang oleh Fadilatul Doktor Abdul Malik Ibnu Abdul Rahman As-Sa'di hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Kita dah masuk pada muka surat 21, iaitu pada perbincangan minal qawa'idi asy-syari'ah. Sebelum ni kita sebut tidak semestinya perkara baru terus kita hukum ianya haram dan bid'ah. Malah kita bentang dulu perkara baru itu di bawah kaedah-kaedah syarak. Jika perkara baru tersebut masuk di bawah kaedah syarak yang wajib, maka ianya wajib. Kalau sunat, maka sunat dan seterusnya. Itu sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Izz Ibn Abdul Salam rahimahullahu ta'ala. Jadi kali ini Syekh bawa kaedah-kaedah syarak yang umum. Sebagai satu contohlah. Kita baca. إِلَيْكَ أَنْوَاعًا مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي الْإِسْلَامِ. Yang pertama, لا ضرر ولا ضرار. أي لا ضرر على النفس ولا ضرار على الغير. فهذه قاعدة تحرم أي مسألة تحدث فيها ضرر على نفسك أو إضرار بغيرك ولو لم يرد بذلك نص من الكتاب أو السنة. Jadi kaedah pertama ialah tidak ada mudarat yang boleh ataupun yang harus kita laksanakan ke atas diri kita, dan tidak ada mudarat yang kita boleh lakukan ke atas orang lain. Jadi ini kaedah yang mengharamkan setiap perkara baru yang berlaku, yang mana kalau pada perkara tersebut, perbuatan tersebut ada mudarat pada diri sendiri ataupun pada orang lain, makanya ianya haram. Walaupun tidak ada nas yang jelas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tak. Contoh apa? Kita terajang orang daripada belakang, terajang bahagian tengkuk ni. Ada tak nas daripada Nabi secara jelas jangan terajang kepala orang? Kalau tak ada, maka adakah ianya dibenarkan syarak? Kita sebut kekal haram. Sebab apa Nabi sebut la darara wa la dirar? Tidak ada mudarat ke atas diri kamu dan tidak boleh juga memudaratkan orang lain. Boleh? Naam. Kemudian yang kedua, waf'alul khair la'allakum tuflihun, surah Al-Hajj. Laksanalah kebaikan, moga-moga kamu menjadi orang yang berjaya. Wa hadhihi ta'muru bi fi'li kulli ma fihi khair li nafsika aw li ghayrika wa lam yata'arad ma'a ma mana asy-syari'u 'anhu min nahyin khas aw yatarattabu 'ala fi'lihi mafsadatun fil mustaqbal. Jadi dalam ayat ini Allah Taala perintahkan kita untuk buat kebaikan. Setiap kebaikan untuk diri kita dan kepada orang lain. Yang penting tidak ada larangan di atas apa yang kita buat tersebut dengan larangan yang khusus daripada Nabi. Maknanya buat sahaja apa-apa kebaikan. Yang penting apa yang kamu buat itu tidak ada larangan yang khusus daripada baginda Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidak menyebabkan mafsadah, kerosakan pada masa-masa akan datang. Itu syaratlah. Buat kebaikan tapi jangan sampai terhasilnya ataupun kesan daripada kebaikan itu terlahirnya kerosakan pada hari-hari mendatang. Itu yang kedua, waf'anul khaira la'allakum tuflihun. Yang ketiga, ad-daruratu tubihul mahdhurati. Perkara darurat mengharuskan perkara yang diharamkan. Itu terjemahan saya lah, ringkas-ringkas gitu.
فكل ما هو ممنوع من فعله شرعا يباح فعله في حالة الضرورة. Setiap perkara yang dilarang kita laksanakan pada sudut syarak, maka dibenarkan kita laksanakan ketika mana darurah. Barakallahu fikum. Ya'anna lid-darurah ahkaman, kerana bagi darurah itu ada hukum yang khusus. Wal ibahatu tuqaddaru biqadri ad-darurah la azyadu. Namun sekalipun bila ada darurah kita boleh buat perkara yang haram, yang asalnya haram, tapi kekal kita tak boleh melebihi kadar yang sepatutnya. Boleh. Contohnya terdesak, tak ada minuman. Tak. Yang ada hanya arak. Maka boleh minum arak sekadar untuk menjaga roh. Tak boleh minum sampai 2-3 geleng. Itu makna ad-darurah tubihul mahdzurat, perkara darurah, perkara darurat menuntut dan mengharuskan perkara yang haram tapi kekal di atas kadar yang tertentulah, tidak boleh lebih. Kenapa dia darurah? Syekh sebut ad-daru wa ad-daruratu hiya ma yatawaqqafu 'alayha salamatu insanin aw hayawanin aw salamatu 'udwin aw sihhatu insanin, sihhatul insan. بحيث لو لم يفعله لأدى إلى هلاك نفس أو إتلاف عضو أو حصول مرض مزمن أو تأخر شفاء من مرض. Ad-darurah bermakna setiap perkara yang terhenti di atasnya keselamatan roh seorang manusia ataupun roh binatang ataupun keselamatan anggota badan, kesihatan tubuh badan. Itu dengan makna kalau kita tak buat perkara yang asalnya haram itu, tapi kerana ada darurah kita boleh buat. Kalau kita tak buat juga perkara tu, ianya menyebabkan kematian ataupun luput manfaat anggota badan ataupun menyebabkan terhasilnya sakit yang kritikal dan juga lambat sembuh daripada penyakit. Boleh? Jadi kalau sampai ke peringkat darurah, maka kita dibenarkan untuk mengambil perkara-perkara yang haram. Nah. Yang keempat, kaedah lain, إذا تعارض الحلال والحرام في أمر رجح الحرام احتياطا. Ini sepatutnya disebut secara terperinci dalam kitab Al-Qawaid Fiqhiyah lah. Ini sekadar contoh Syekh bawa nak beritahu kaedah-kaedah dalam syarak ni banyak. Dengan kaedah tersebut, perkara-perkara yang baru datang yang tak ada zaman Nabi, kita boleh hukumkan sebagai halal, sebagai haram, makruh dan sebagainya. Jadi kaedah nombor 4 ialah bila mana bertembung halal dengan haram pada satu perkara, maka kita beratkan bala haram secara ihtiyatan, berjaga-jaga. Boleh? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh tak mari. Tak mari contoh. Apa contoh dia? Bila bertemu halal dan haram, maka kita beratkan bala haram. Tak mari contoh. Dalam kitab kawan yang banyak. Nombor 5, ma haruma akhzuh haruma i'ta'uh. Apa yang kita haram ambil, haram kita beri. Ini contoh riba lah. Kita ambil haram, kita beri riba pun haram. Rasuah. Kita ambil haram, kita beri pun haram. Itu kaedah. Nombor 6, al-bayinatu manidda'a ala manidda'a wal-yaminu ala man angkar. Bukti bagi orang yang mendakwa dan sumpah bagi mereka yang ingkar. Kita tuduh Zaid mencuri. Kita yang kena bawa bukti. Kalau dia tak mengaku, dia kena bersumpah yang dia tak buat. Ha, tu bahasa mudah lah. Jadi bukti siapa dia kena bawa? Orang yang mendakwa. Ha, kalau orang yang didakwa tu tak mengaku, dia boleh lepaskan diri dia dengan cara bersumpah. Ringkasnya begitu. Nombor 7, al-umuru bimakasidihah wal-a'malu bin niyat. Ha, yang ketujuh kaedah apa? Setiap perkara tu mengikut makasad dia. Ha, ataupun apa, ucapan lain kita boleh sebut al-a'malu bin niyat. Setiap amalan tu perlu kepada niat. Yang ke-8, i'malul kalam awla min ihmali. Menggunakan kalam, mengambil kira ucapan seseorang lebih molek dan lebih utama berbanding kita mensia-siakan ucapan dia. Ha, ini pun contoh banyak disebut dalam kitab fiqah atau kitab qawaid fiqhiyah. Sebab tu saya sebut selepas tu, waqad allafa ba'du ulama'il muslimin wa fuqaha'uhum mawadhi'a wa kutuban mil qawa'idi
كالعزي ابن عبد السلام وابن رجب الحنبلي وابن اللحام والعلاء والسيوطي وابن نجيم في الأشباه والنظائر وغيرهم. Dan telah mengarang sebahagian ulama Islam dan para fuqaha mereka kitab-kitab tentang qawaid al-fiqhiyah, al-qawaid al-fiqhiyah. Contohnya al-Imam al-Izz ibn Abdissalam, ibn Rajab al-Hanbali dan sebagainya, nama-nama yang tokoh yang telah kita sebutkan dalam kitab-kitab mereka yang berkait dengan al-qawaid al-fiqhiyah, asbah wa nadha'ir dan sebagainya. والقواعد هذه سمة من سمات سعة الشريعة وشموليتها فما من حادثة تحدث إلى يوم القيامة إلا والشريعة قادرة على إعطائها حكما من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة من خلال انضوائها تحت قاعدة من القواعد وإن كانت النصوص قاصرة عن بيان حكمها. تسبق قاعدة هني مربكان ciri-ciri keluasan syarak, tanda kepada keluasan agama kita. Jadi tidak ada satu perkara baru pun yang berlaku sampai kiamat, melainkan dia boleh dapatkan hukum melalui kaedah-kaedah ni. Sama ada halal, haram, harus, makruh. Faham tak? Sekalipun nas syarak yang ada, Al-Quran dan Hadis tidak menyebut secara khusus tentang masalah tu. Tapi dengan kaedah yang kita ada ni, kita boleh letak masalah baru tu di bawah kaedah ni, ataupun di bawah kaedah ni, ataupun di bawah kaedah tertentu yang lain. Boleh? Jadi bukan semudah perkara baru bid'ah, perkara baru haram, perkara baru bid'ah, bila bid'ah api neraka. Bukan semudah tu. Tu orang tak nak mikir lah, boleh. Orang malas lah, itu dipersilakan lah. Tapi kalau orang yang rajin, otaknya luas, maka tak sewajarnya dan tak sepatutnya berfikir sedungu itu, ataupun kita sebut apa, sementah itu. Okey, marah pula kan sebut dungu. وهذه القواعد مستنبطة من آية قرآنية أو حديث نبوي. Dan kaedah-kaedah ini bukan keluar daripada poket para fuqaha, malah ianya diambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Contoh al-umuru bimaqasidiha, diambil daripada al-a'malu binniyat. Hadis tu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tak. Begitulah kaedah-kaedah yang lain. Faham tu? Selesai kat situ. Contoh-contoh kaedah-kaedah yang umum yang boleh dimasukkan perkara-perkara yang baru di bawah kaedah-kaedah tersebut. Kemudian kita masuk pula tajuk adamu fi'li nabi alaihi salatu wassalam wa ashabihi. Al-fi'la la yalzamu minhu adama mashru'iyyatihi. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Adakah haram, bid'ah, finnar? Tidak lazim daripada itu. Tidak disyariatkan. Kita baca soalan. Dia dalam bentuk soalan kita ni. As-su'alu idha lam yathbut al-Nabi alaihi salatu wassalam annahu fa'ala fi'lan aw lam yaf'alhu ahadun min ashabih wa arada ahadun an yaf'alahu, فهل يعتبر الفعل بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله هو ولا أصحابه. Bila mana tidak sabit daripada Nabi melakukan satu perbuatan, juga tidak dilaksanakan perbuatan itu oleh sahabat, tapi ada di antara kita nak buat perbuatan itu, adakah terus dihukum bid'ah? Kerana Nabi tak buat, sahabat tak buat, tabi'in tak buat. Maka tengok al-jawabu al-qawlu bihadha batil min wajhain. Mereka yang mengatakan asal Nabi tak buat terus haram, ucapan begitu terbatal dengan dua wajah. Yang pertama ialah al-wajhul awal, inna adama fi'lihi la yadullu ala mashru'iyyatil fi'l wala ala mashru'iyyatit tark, bal yutraku al-amru ala al-ibahah al-asliyah. Fa'adamul fi'l kama la yakumu dalilan ala mashru'iyyatihi, kathalika la yakumu dalilan ala al-mana' min fi'lihi ma dama al-fi'lu lam yahsul nahyun anhu. Saya sebut wajah kebatilan yang pertama, mana sudut kerosakan ucapan setiap perkara yang Nabi tak buat maka bid'ah, maka haram, ialah yang pertama saya sebut. Sesungguhnya bila mana Nabi tak buat satu perkara, itu tidak menunjukkan ke atas perkara itu tidak disyariatkan.
dan tidak menunjukkan juga perkara itu disuruh tinggal. Boleh? Nabi tak buat perkara itu. Tak. Bila Nabi tak buat, ianya tidak menunjukkan inna adama fi'lihi la yadullu ala mashru'iyyatil fi'l. Bila Nabi tak buat, ianya tidak menunjukkan perkara itu disyariatkan. Dalam masa yang sama, tidak juga menunjukkan tinggal itu disyariatkan. Boleh faham tak? Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, kita sebut perkara tu, Nabi tak buat tu tidak menunjukkan benda tu disyariatkan untuk kita tinggal. Dalam masa yang sama, tidak menunjukkan perkara tu disyariatkan kita buat. Dia tidak menunjukkan salah satu daripada keduanya. Faham tak? Tidak menunjukkan pensyariatan buat dan juga tidak menunjukkan ke atas pensyariatan tinggal. Lepas tu, malah perkara tu dibiarkan atas hukum asal bagi sesuatu, iaitu harus. Boleh? Jadi Nabi tak buat sesuatu tidak menjadi dalil perkara itu dia syariatkan dan juga tidak menjadi dalil kepada perkara itu dilarang. Selagi mana tidak ada larangan. Nabi tak buat. Contoh tahlil. Nabi tak buat. Betul lah Nabi tak buat. Dengan kafiat khusus yang kita sok membuat tu. Bila Nabi tak buat, ianya tidak menunjukkan benda itu dia syariatkan. Tidak juga menunjukkan perkara itu dilarang. Selagi mana tidak ada nas yang melarang. Malah kita ambil perkara itu, timbang, ukur di bawah dalil-dalil syarak yang lebih luas. Ha? Tengok bacaan apa yang ada dalam tahlil tu. Tak, kalau ada percampuran laki perempuan, ada minum arak maka haram. Ada benda-benda baik disusun sahaja tertib. Mula-mula dengan dengan bacaan doa, mula dengan apa? Bacaan ayat suci Quran, lepas tu la ilaha illallah, lepas tu subhanallah. Maka tengok setiap satu tu ada dalil tak? Kalau ada, maka dibenarkan oleh syarak. Kita bukan nak bincang tahlil, kita nak tengok sini. Saya sebut summa ba'da hadha yunzar. Kemudian selepas itu kita tengok. Inda khala tahta qa'idati minal qawa'idi aw tamakkanna min qiyasihi ala amri mansusin fihi qulna bi mashru'iyyatihi wa in rafadathu al qawa'idu aw khalafa an-nusus qulna bi bid'atihi. Jadi bila Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita sebut perkara itu tidak disyariatkan dan juga tidak dilarang. Malah dalam hukum asal boleh. Itu hukum dia. Asal hukum itulah. Lepas tu bawa pula perkara itu, tengok. Termasuk tak di bawah mana-mana kaedah syarak yang umum. Ataupun boleh tak perkara itu kita kias dengan perkara-perkara lain yang Nabi buat. Tak. Kalau boleh, maka kita sebut perkara itu dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau perkara itu ditolak oleh syarak ataupun berbeza terus dengan nas, maka kita sebut itu bid'ah. Al-wajhu tsani inna qawla al-qa'ili law kana khairan la fa'alahu man huwa khairun minna. Ini pun biasa orang berhujah ni. Ha? Ini wajah kedua. Batilnya ucapan setiap perkara yang Nabi tak buat maka bid'ah. Saya sebut sini. Adapun ucapan seseorang yang mengatakan kalau benda itu baik, maka perkara itu akan dilaksanakan oleh orang yang lebih baik daripada kita. Kalau tahlil itu baik, maka Nabi akan buat. Kalau maulid itu baik, maka sahabat akan buat. Tapi mereka tak buat. Mereka lebih baik, mereka lebih tahu daripada kita. Perkara yang lebih baik, perkara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka tak buat. Apa pasal kita nak buat? Itu hujah biasa kita dengar kan? Jadi Syekh sebut ucapan begini qaulun bitajmidi asy-syariah al-islamiyah, itu ucapan untuk menjumudkan kita punya agama. Wa hasrin li syumuliyyatiha fil qarn al-awwal min hadhihi al-ummah, dan ucapan yang menumpukan kebaikan itu hanya pada kurun pertama. Hanya ucapan tadi tu ucapan yang menghasr ni apa, ucapan yang mengatakan
syariat ini hanya untuk huruf pertama. Ha? Selepas daripada itu tidak ada dah apa nama kesyumulan agama tersebut. Wa waqi'uha khilafu dhalik, sedangkan waqi' yang berlaku berbeza daripada perkara tersebut. Fa inna laysat ajizatan, kerana sesungguhnya syariat tidaklah lemah an i'ta'i hukmiha, untuk memberi hukumnya bagi setiap perkara yang baru, bersandarkan kaedah-kaedah yang umum dan prinsip-prinsip yang umum yang datang daripada syarak, sama ada perkara itu berbentuk muamalat ataupun sebahagian daripada ibadat yang tidak ada ketentuan yang khusus daripada syarak. Dan juga syarak sini mana Allah dan Rasulnya. Boleh. Kesimpulan dia nombor dua ni Syekh sebut, ucapan mereka yang mengatakan setiap perkara yang baru tu bid'ah, dan ucapan mereka yang mengatakan kalau benda tu baik maka sahabatlah yang lebih utama laksanakan, nabilah yang lebih utama laksanakan, maka ucapan itu tertolak. Sebab apa? Ucapan begitu menjumutkan agama Islam itu sendiri, seolah-olah agama itu, kesyumulan agama, keluasan agama tu hanya tertumpu pada umat yang pertama, kurung pertama. Lepas tu agama tu jadi sangat jumuk, mesti bertumpu pada nas, tak boleh langsung meruang untuk kita buat baik dengan cara yang sedikit berbeza daripada apa yang telah datang daripada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Tu boleh. Dan perkara tu berbeza dengan wakil realiti lah. Sebab syariat ni, syariah agama kita ni bukanlah terlalu lekeh sehingga tak boleh bagi hukum ke atas perkara yang baru. Asal tak ada dalam zaman Nabi tu bidah. Tak, ada perkara yang baru, bila diukur maka boleh diberi hukum dengan pelbagai hukum syarak. Itu secara ringkas lah. Kemudian yang terakhir nak bincangnya ialah itlaqu lafz bid'ah 'ala al-umur al-khilafiyah aw ath-thabitah bi hadithin dha'if. Kita mengatakan bid'ah pada perkara-perkara yang ada khilaf ataupun pada perkara-perkara yang sabit dengan hadis yang dhaif. As-su'al, soalan. Hal yajuzu itlaqu lafz al-bid'ah 'ala ma sabata bi hadithin dha'if atau ala ma hasala fihi khilafun bain al-ulama? Boleh tak kita itlakkan lafaz bid'ah ke atas perkara yang sabit dengan hadis dhaif ataupun ke atas perkara yang berlaku khilaf sesama ulama? Contoh kunut, ada khilaf kan, maka kita sebut siapa yang buat kunut bid'ah ataupun siapa yang tak buat kunut bid'ah. Boleh tak sebut lagu tu? Tengok. من الخطأ الواضح إطلاق لفظ البدعة على أمر حصل فيه خلاف بين فقهاء المسلمين في ثبوته أو نفيه أو ضعفه أو رجحانه. Termasuk di bawah kesalahan yang jelas mengitlakkan lafaz bid'ah ke atas tiap perkara yang berlaku khilaf padanya, sama ada pada sudut sabitnya dia, ternafinya dia, daifnya dia, ataupun dia itu lebih rajih. Tak, yang tak rajih kita sebut bid'ah, yang lemah kita sebut bid'ah, yang kuat kita sebut sunnah. Itu tu kesilapan yang sangat besar lah, kesilapan yang jelas. Bid'ah dengan makna haram, kalau bid'ah bahasa tu tak ada hal lagi, bid'ah dengan makna haram, fitnah, itu bahaya, itu silap. Aw ya'tamad al-qa'il fihi ala hadithin dha'if inda al-muhaddithin لأن هذا الإطلاق سيؤدي إلى أن يكون فقهاء المسلمين من الصحابة فمن بعدهم كلهم مبتدئين. Kerana itlaq begini akan menyebabkan seluruh ulama Islam ni, seluruh pakar agama dah bermula daripada zaman sahabat sampailah ke hari ini, semua sekali itu ahli bidah. Imam Syafi'i mubtadi', Imam Abu Hanifah mubtadi', Imam Ahmad ibn Hanbal mubtadi', Imam Maliki, semua ahli bid'ah belaka. Kisah apa tu? Kenapa jadi macam tu? Li'anna kulla mujtahidin yara quwwata ra'yihi wa dha'fa ra'yi ghairihi. Kerana setiap mujtahid melihat kekuatan pada pandangan dia dan melihat pandangan orang lain itu lemah. Faham tak? Imam Syafi'i bila dia sebut sunat baca kunut sebagai contoh kan, maka dia melihat dalil itu kuat.
dalil yang mengatakan tak kunut pada solat subuh itu lemah. Maka Imam Syafi'i bid'ahkan orang lain. Orang lain tu pula mazhab lain tengok, aish, mazhab Hambali. Dalil tak kuat ni. Dalil yang mensabitkan Nabi membaca kunut pada solat subuh tak kuat. Tak. Yang kuat ialah tak baca. Jadi dia membid'ahkan pandangan yang lemah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pun ahli bid'ah. Jadi Imam Syafi'i membid'ahkan Imam Ahmad, Imam Ahmad membid'ahkan Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab masing-masing anggap dalil pihak lawan lemah. Jadi bermula daripada zaman sahabat sampai seterusnya semua selimut bertadak. Ya Allah. Tu dah akan jadi perkara lagu tu lah. Okey, tengok. فإذا كانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها تخالف ابن عباس مثلا في حكم هو يثبته وهي تنفيه يلزم أن يكون كل واحد منهما مبتدعا في نظر الثاني وبالتالي يؤدي إلى تضليل الفقهاء بعضهم لبعض وهذا لم يقع أبدا. Contohnya kita sebut sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbeza dengan Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas mensabitkan satu hukum, Sayyidatuna Aisyah berbeza pandangan. Maka setiap seorang daripada keduanya akan anggap pihak lawan tu ahli bid'ah. Kamu mempertadik sebab kamu pegang dalil yang lemah. Orang lain pun kata gitu juga kepada pihak lawan dia. Faham tak? Jadi Sayyidatuna Aisyah ahli bid'ah, Sayyidatuna Abdullah bin Abbas ahli bid'ah. Lepas tu siapa dia? Ahlul haq. Siapa dia? Tak ada. Jadi perkara ni tak berlaku sama sekali lah. Zaman dulu pun tak berlaku. Malah apa yang berlaku, kita tengok. Walam yasbut anna wahida minhum atlaqa lafzal mubtadi' 'ala al-akhar bal al-amru 'ala al-aks fa inna ayya madhhabin idha lam yulzim an-nasa bil akhdhi bi mas'alati min al-masail fa innahu yufaddilu al-'amala biha wa yaqulu yu'malu biha khurujan min khilafi man awjabaha. وهذه إشارة دالة على احترام بعضهم رأي البعض وإن لم يتوصل اجتهاده إلى الأخذ بها فمثلا مس المرأة الأجنبية ليس ناقضا للوضوء عند أبي حنيفة النعمان ومع ذلك فإنهم قالوا يسن الوضوء بعد المس خروجا من خلاف من أوجبه. Tengok yang berlaku sebaliknya, bukan ini bid'ah kan yang tu, yang tu bid'ah kan yang ni, tak. Malah yang berlaku ialah bila mana satu mazhab tu memilih satu pandangan kerana kuat dalil di sisi mereka, tak, mereka tidak kata pihak lawan tu sebagai ahli bid'ah. Malah mereka kata apa? Disunatkan melaksanakan perkara tersebut bagi meraihkan khilaf yang mewajibkan. Contoh kita ambil bab sentuh perempuan. Sentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i batal. Batal. Semula. Sentuh perempuan yang asing dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi tak batal. Sentuh, tak batal. Tapi mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal, mazhab Syafi'i batal. Boleh. Okey, apa kata mazhab Hanafi? Apa kata mazhab Hanafi? Adakah mereka kata mazhab Syafi'i bid'ah? Dalil lemah. Dalil lemah tu mungkinlah sebab tu dia tak pegang. Sebab dia i'tiqad yang tu lemah di sisi pandangan dia. Tapi taklah kata sampai ahli bid'ah. Malah apa yang mereka sebut, yusannul wudu ba'dal masi khurujan min khilafi man awjabah. Disunatkan berwudu selepas sentuh. Sebab apa? Bagi meraihkan pandangan yang mewajibkan wudu. Kalau sentuh perempuan, siapa dia? Mazhab Syafi'i. Di sisi dia sendiri tak batal. Tak batal sentuh ni. Tapi sunat wudu. Sebab apa kamu kata sunat wudu tu? Ra'i Imam Syafi'i tu bukan orang biasa weh. Tu Imam Syafi'i sebut batal. Itu cara ulama. Bukan bid'ah, bid'ah, bid'ah tak habis-habis. Boleh? Contoh lain dalam bab sapu kepala. Kita memadai sedikit daripada selai. Tapi disunatkan bila sapu-sapu semua. Tak dalam bab wuduk. Bagi meraihkan khilaf. Ada pandangan yang mengatakan kena sapu semua. Mazhab Maliki tak silap saya. Jadi walaupun dia tak pilih pandangan tu, tapi dia kata sunat ra'i pandangan tu. Sebab yang sebut tu bukan orang biasa. Dia ada wajib nazar dia. Tu barang. Boleh? Yang berlaku hari ni tak. Yang berlaku hari ni ucapan tu dah tak molek dah. Nah, kemudian membida'ahkan pula amalan-amalan khilafiah tu.
Jadi tu semua tu keluar daripada orang-orang yang pendek akalnya. Orang yang cerdik tak buat perkara lekeh lagu tu. Ha? Malah mereka memuliakan. Ha, disunatkan. Disunatkan. Ha? Berwuduk kalau sentuh perempuan. Eh, bukan tak batal ke mazhab kamu? Memang tak batal. Tapi tu Imam Syafi'i sebut batal. Ra'i lah pandangan tu. Maka sunat wuduk walaupun tak wajib. Ha, tu cara. Sikit lagi. وقد الامر في الحكم الثابت بحديث ضعيف. Begitu juga ceritanya pada perkara yang sabit dengan hadis yang dhaif. La yajuzu itlaqu lafz al-bid'ah 'alaih. Tidak boleh kita sebut benda tu bid'ah. Karena al-hukm thabit fil jumlah. Kerana hukum telah sabit secara jumlah. Illa anna ad-dha'fa ja'ahu min sanad al-hadis alladhi takhallalahu رجل فيه ضعف أو علة قاضحة أو حصل خلل في متن الحديث أدى إلى الحكم بضعفه ولربما يكون الحديث صحيحا في واقع الأمر وإن رأينا أن البعض أطلق على ذلك لفظ البدعة فإنه لا يقصد بها البدعة في اصطلاح الشرع بل باصطلاح أهل اللغة والله أعلم. Jadi saya sebut begitu juga kalau perkara itu sahabat dengan hadis yang ضعيف. Amalan tu sabit dengan hadis yang daif. Maka kita tak boleh sebut benda tu bid'ah. Sebab apa? Sebab hukum kekal sabit fil jumlah. Tak? Walaupun ada kedaifan pada sudut dalil, disebabkan sanad hadis, disebabkan perawi yang lemah, disebabkan ada illah yang qadihah, qadihah. Tak? Atau matan hadis yang ada problem. Ala kulli hal, bila ada dalil dan dalil itu bukan maudhu' dan da'if itu bukan terlalu teruk, maka masih boleh mengisbatkan perkara-perkara yang berbentuk at-targhib at-tarhib. Jadi hukum sunat itu masih boleh diambil daripada atau istihbab paling kurang. Faham tu? Jadi tak boleh kita sebut perkara itu bida'ah, perkara itu sesat dan sebagainya. Okey, kalau kita jumpa juga sebagai ulama' sebut ni bida'ah, bida'ah. Ha, maka maksud bid'ah yang dimaksudkan oleh mereka ialah bid'ah pada sudut bahasa. Maknanya perkara tu zaman Nabi tak ada, zaman ni ada. Ha, bukan maksud bid'ah pada sudut syarak yang bermaksud ianya benda yang haram. Maka kalau buat termasuk orang-orang yang sesat, bila orang sesat masuklah dalam neraka, bukan itu maksud mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ha? Nah. Kadang-kadang ada dalil kita tak jumpa. Dah boleh jadi juga. Jangan cepat sangat nak bid'ahkan amalan umat Islam. Jadi lepas ni insya-Allah kita masuk al-amalu bil hadis dhaif fil fadail al-amal. Beramal dengan hadis dhaif pada fadilat-fadilat amal. Maknanya kita laksanakan satu amalan ada fadilat dia. Cuma hadis yang mengisbatkan fadilat tu dhaif. Boleh tak kita pegang dan kita amalkan? Ha, itu kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang. Kemudian ada satu benda ni, apa dia? Khata'un syair. Itu tengoklah. Kita bincang pasal hadis. Okey, tak ada masalah. Kita akan baca satu per satu perlahan-lahan. والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم.